Beliau Fatihah wa nasgal tuan pengarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana'ulu, ya kana'asna'in, wa nasrab al-mustaqim, wa sarab al-lamin. Wa ilil mawdumi alaihim wa rabbahan. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allahi tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kanas sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita baca Ilah Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tengok luar dia. Dia kata inilah terjemah syarah Hikam bahasa Arab karangan Imam Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari. Diterjemahkan dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama ussalihin dan tiada dapat akan ketentuan namanya dengan nas, tetapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'du siqat bahawa yang menterjemahkan kitab ini adalah Maulana Al-Allamah Al-Imam Al-Arif bi Maulahu Al-Malikul Al-Allam As-Salih Al-Amir Al-Wali Wal-Wasil yang mempunyai maqamat yang aliyah dan karamat yang masyhur yang saniyah yang dimakrufkan dengan gelaran Tok Pulau Manis, ya, daripada ahli negeri Terengganu. Afadallahu ta'ala alaihim sahaifar rahmati waridwanuhum amaddana bi barakatihim wa nafatihim maddal azmani amin ya rabbal alamin. Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikam ni banyak entah ni. Hikam Ibn Athaillah ada, Hikam Ibn Madian ada, Hikam Ibn Ruslan ada, Hikam Rausiah macam-macam. Ya, hikam ni dipanggil hikmah. Ya. Hikam jamak daripada mufrad, kata tunggal dia hikmatun. Ya. Atau dipanggil dia sebagai ladunia, anwar, futuhat, macam-macam nama tu. Mana kalam dia beri Ibn Athaillah As-Sakandari menghuraikan dalam masalah tauhidul khas. Kalau kita baca dulu tauhid, kitab satu lagi tauhid am, ya, mengenal Tuhan, membina akidah. Ada sini dia membina musyahadah, pembukaan kalbi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam hikam ni merupakan kalam yang keluar daripada mulut ataupun tulisan Arif Billah. Ya, sebab apa dipakai kalam ni? Masuk dalam makna hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ah allazi yasma'u ilahil hadis. Sentiasalah hamba ku mendampingkan diri kepadaku dengan amalan yang sunat setelah dia mengerjakan yang wajib sehingga aku kasih akan dia. Jadi kita beramal sampai Tuhan kasih, kata dia. Mana tanda Tuhan kasih? Faiza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bihi. Bila aku kasih akan dia, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Ini panggil isyaratun ila maqamil fana. Ya, dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku, dia bercakap dengan aku. Maka kalau kalam dia ini, ya, maknanya dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Bermakna lain ini dipanggil lain mahfuz. Ya, lain mahfuz, bukan mahfuz Umar, itu lain. Mahfuz maknanya bawah daripada maksum. Maksum itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya, bawah dia dipanggil mahfuz, mana orang yang dikawal oleh Allah Ta'ala. Contohnya para-para sahabat, dia tak terlepas daripada kesilapan, tapi kesilapan dia macam tak lekat lama, cepat dibersihkan. Ya, itu di kalangan para-para sahabat dan sebagainya, dan para-para awliya. Jadi oleh kerana kalam dia tu berkalam billah la bi anfusihim, bukan dengan diri mereka, dia berkalam dengan Allah Ta'ala. Ya, dia dipanggil maqamul fana dan istilah dia akan huraikan di belakang ni. Maka munasabah kebersihan kalam dia tadi dengan nur, maka kalam dia berkat dia sampai sekarang walaupun ratus tahun kita. Ya, tu kita kita ulama dulu lah, ya. Habis tu. Kemudian tengok kata dia. Kata saya dibuat pantun ini.
kitab inilah yang patut mengajinya, dan umpama emas sudah diujinya, dan umpama makanan dihidang dan yang lain tudung sajinya, dan umpama pula buah-buahan isinya dan minyaknya di dalam bijinya. Kena ialah menyampaikan kepada Tuhan, dan lagi besar pahala dan kejinya. Jadi kita Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari ini dipanggil Minal Mutawassit, mana peringkat makrifat pengenalan tasawuf pertengahan. Kalau kita peringkat awal mubtadi, macam kita apa, Hidayatul Salikin Minhajul Abidin, itu peringkat mubtadi, peringkat bawah. Ya, dia naik atas ni di peringkat mutawassit, peringkat pertengahan. Ya, peringkat salik dan orang yang berjalan. Dan peringkat atas lagi macam kita Futuhatul Makkiyah bin Arabi, itu peringkat muntahi, peringkat atas lagi lah. Jadi sini peringkat pertengahan ni, ya. Dan kitab yang standing dengan dia banyaklah nama-nama kitab yang lain. Maka kitab ini dikata yang patut mengajinya. Ya. Sebab apa? Ilmu tasawuf ialah ilmu membersihkan tempat tilik Allah Ta'ala, qalbi kita. Batu Syiwa Masyarakat kata, man lam yataghalghal bihazil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Man lam yataghalghal, barang siapa yang tidak memberikan fokus dan tumpuan pengajian yang sungguh detail mendidikili perjalanan ilmu tasawuf ini, maka dia akan mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya. Dia satu benda yang besar, tuan-tuan, maksiat dalam taat. Ini kita bimbang. Kalau maksiat dalam biasa ni orang kenal, dia minum araknya, berjudi, tak semayang, tu tak ada hal, semua orang kenal. Ya, tapi maksiat masuk dalam ibadat ni sukar. Ya, dia masuk dalam dengan riaknya, ujubnya, sumu'ahnya tu. Ya, benda-benda ni wajib dibersihkan. Ya. Contoh Rasulullah sebut dalam hadis sahih, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang, akhwaf mana cukup-cukup aku takut, kata Nabi, kena pada umatku ialah syirik yang kecil. Apa dia? Ar-riya. Ya. Jadi apa dia riya? Apa tarif riya? Macam nak buang dia? Sebab riya ni, syirik yang kecil ni, dia membatalkan sawabul akmal. Di syirik ada tiga lapis sebenarnya. Asyirkul jali, syirik yang besar. Sekutukan tu, dia pergi sembah batu, berhala yang dibuat kayu, dipahat batu dia, dia ukir ni, pergi sembah. Itu membatalkan akidah terus. Ya, kufur terus. Dan tuan dia akan kekal dalam neraka kalau dia tak bertobat. Wallahualam. Syirik yang kedua dia panggil asyirkul asghar. Ya, yang sebut dalam hadis tadi. Dia ni sifat dia syirik, sifat dia apa? Al-ibtal. Dia membatalkan. Ya. Maka dibatalkan apa ni? Sawabul a'mal. Pahala amal kita habis kosong. Sebab apa? Ada masuk riaan. Dua. Kemudian yang ketiga dipanggil asyirkul khafi. Syirik yang terlalu halus. Ya. Yang ni kalau ada, dia membatalkan apa? Sidqut tawajjuh. Kejujuran kalbi kita menghadap Tuhan, tawajjuh dia rosak. Sebab dia berpusing tempat lain. Sebab nihaya dia, dia akan pergi kepada mana haukala. La haula wa la quwata illa billah. Ya, dalam ibadat kita rasa tak ada haul kita dan tak ada kuah kita. Apa makna dia? Kita tak memandang haul. Kita matikan haul kuah kita, dan haul dan kuah kita pandang haulillah wa quwwatillah. Matikan haul kita dalam memandang haulillah. Matikan kuah kita dalam memandang quwwatillah. Baru dipanggil orang ni muwahidina hakikatan. Orang yang betul-betul mentauhidkan akan Allah Ta'ala. Tulan istilah dipanggil keluar daripada diri dia. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan. Apa makna keluar? Ya, keluar daripada inilah. Daripada memandang haul dan kuah kita. Dan bila kita boleh memandang haul dan kuah, bila kita dikasyaf dimukakan memandang haulillah. Dan bila nak memandang haulillah, dia kena kasratu zik, dia pusing kita balik. Dia kena banyak zikir. Zikir serta menghayati makna dia tepat, dia akan membakar segala kelalaian kalbi. Dan bila kelalaian kalbi dia bersih, di situ akan ditajallikan, ya, kebesaran dan keagungan Tuhan. Ha, maka situ dia akan dapat, dia panggil apa? Ilham-ilham Rabbani. Ha, ini yang didapat oleh para-para arif billah. Setelah dia melakukan pembersihan kalbi dia, maka dihadiahkan futuhat ma'arif.
Ya, sebab kata farriq qalbak minal aghyar yamlahu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu lain daripada Ta'ala, maka kamu akan dipenuhkan dengan makrifat dan sir daripada Ta'ala. Maka natijah yang didapat oleh Syibun Atta'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu, maka dinukilkan. Ya, sebab tu para awliya besar semua dia ada hikam masing-masing. Ya, dan hikam ni di antara yang masyhur lah, syarah dia pun ada berpuluh-puluh kulit dan berpuluh-puluh ulama mensyarahkan, memperbahaskan. Maka di tanah Jawi kita di antara yang popular dia ialah Tok Pulau Manis. Itu di antara dia lah. Jadi dibandingkan umpama makan emas sudah diuji, maknanya emas yang solid, bukan campur-campur, bersih. Dan umpama makan pula dihidang, yang lain tundung sajinya. Di mana makanan yang betul, kemudian yang keluar itu ialah tudung saji. Apa yang untuk mengawal tudung saji dia apa tuan? Ilmu usuluddin, itu ilmu pagar dia, ilmu fiqah, ya, itu dia punya apa, keperluan dia. Kita tanam pokok, kemudian last sekali apa, hasil dia ialah buah, natijah dia, iaitu natijah dia apa, makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umpama pula buah-buahan isinya, kalau buah kelapa kulit luar itu panggil syariah, dalam dia dipanggil at-tariqah, dan dalam isi dia panggil al-haqiqah. Ya, kita ada tiga lapis: syariat, tariqah dan haqiqah. Inna tariqah syariatun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Fa syariatun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun durun wala. Inna tariq, sebenarnya jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariah dari syariat. Apa makna syariat? Anta'budahu, bahawa kamu sembah akan Allah Ta'ala, aizahiratan, pada zahir. Ini yakhtaj ila ilmu fiqh, diberhajat kepada ilmu fiqh. Ya, kita mengaji ilmu fiqh, kita belajar supaya nak membetulkan kedudukan zahir amalan kita, supaya mutabik, sejajar dengan kehendak Rasulullah SAW. Ya, sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, man salla jahilan bi kaifatil wudu'i wa salla lam tasihha salatu wa in sadifal haq. Barang siapa yang semayang sedangkan dia jahil, tak mengetahui akan kafiat, dia nak semayang, kena ambil semayang. Dia nak ambil semayang, kena kenal air. Mana air mutlak, mana air muqayyad, mana air kaid lazim, mana kaid munfak, macam-macam nama air. Ya, kalau tidak akan disilap gunakan. Dia tak kerti beza mana air mutlak, mana air muqayyad pun tak beza. Mimbang-mimbangkan jadi benda lain. Satu contoh lah. Dan masuk dalam semayang pula, dia kena tahu segala rukun dan sebagainya yang zahir. Ini belum masuk dalam lagi dan yang zahir. Sebab berlaku zaman Rasulullah SAW, ketika seorang tu semayang, dia habis semayang, dia nak bersalam dengan Nabi SAW. Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah kata, bangun-bangun, semayang balik, kamu tak semayang lagi. Dia dah semayang depan Nabi, Nabi kata, kamu tak semayang lagi. Dia bangun balik semayang. Nabi kata begitu juga, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun, semayang balik, sebab kamu belum semayang. Maka last kali dia selain dia, ya Rasulullah, setakat ini yang hamba tahu. Maka Nabi pun mengeluarkan hadis yang panjang, dia panggil hadis musi'us salah, orang yang mencederakan semayang dia. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam kitab-kitab kutubus sittah ada hadis. Ya, ya, telah Nabi cerita daripada awal takbir sampai pada akhir. Di antara yang dicacatkan dalam itu ialah Nabi kata, farka hatta tatma'inna raki'an, farka hatta tatma'inna sajidan. Bila kamu rokok, ada tatma'inna sujud dan ada tatma'inna. Maknanya orang tu semayang dia tak ada tatma'inna, pung dia laju. Dan ya, maka jembatkan semayang dia tidak terpakai, walaupun nampak zahir sah, tapi hakikat tak dibina dengan ilmu, mardud dia tolak. Maka Ibn Ruslan Ad-Dimishki mengatakan, fakullu man bighairin ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, mana amal dia mardud, ditolak, tidak diterima. Dalil tu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah kata, fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi. Nabi kata, padahal dah dua trip semayang ni kan. Itu maknanya. Itu sebab dia kata, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam kepada amal, dan amal menjadi makmum dia. Ya, itu maksudnya. Satu, itu ilmu syariat. Kemudian wa tariqah, apa tarikat? Antaqsudahu, bahawa kamu kasat. Ilahi anta maksudi, ilahi wahai Tuhanku, anta mu saja ya Allah maksudku. Allazi kusilah, yang aku kasat dia Allah Ta'ala, bukan yang lain. Itu maksudnya. Wa anna ila rabbikal muntaha, itu nas Quran. Kepada engkau saja tempat kemuncak cita-cita kita ialah huwallahu ta'ala,
Itu maksud dia. Jadi makna proses ke arah itu, atau dalam amalan tariqah, dibentangkan. Yang mana sanad dia sampai kepada baginda SAW dan kafiat cara dia, maka ilmu tariqah, ilmu memperjalankan ruh, sir, qalbi kita dan seterusnya supaya sampai. Apa makna sampai? Sampai itu makna hakikat. Apa makna hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu syuhud dan musyahadah akan dia. Ya, itu musyahadah ru'yatul qalbi, pandangan rohani kita terus kepada Ta'ala. Sebab yang boleh mengenal Allah Ta'ala ialah ruh, bukan jasad. Ruh diberi nama dengan rohnya, qalbinya, sirnya, syarabnya, fu'ad, macam-macam nama yang diberi tasmiah mengikut daripada nas Quran dan hadis sahih oleh Nabi SAW, mengikut maratib, martabat-martabat seorang tadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokok dia, yang boleh mengenal Tuhan ialah hakikatul insan, hakikat diri manusia ni. Adapun yang luar sangka ni tak boleh kan. Yang suar ni besok kita siap sampai masa dia, bungkus mayang, mandikan jenazah dia, bungkus sumbat dalam tanah, tu je lah. Yang kita jaga-jaga rupa dalam yang lahat tempat dia, last itu je. Yang sebenar yang mengenal hakikat diri kita, ar-ruh dia ni dikekalkan oleh Allah. Dia tidak habis, dia tidak binasa, dia intikal, dia pindah dia. Dulu alam zari, pindah alam rahim, sekarang alam mulki, besok pindah alam barzah, kemudian terus kepada alam akhirat yang kekal sana besok. Dia ni yang kita nak standby, nak bagi dia cantik supaya datang dia baik, kembali dia pun baik. Maka dalam kitab tasawuf dia bahas khas, apa kita tasawuf peringkat dia besok, semua dia bahas qalbi, perjalanan ruh. Ya, sebab dia tempat tilik Tuhan. Ya, kalau dia settle, semua settle. Inna fi jasad ibn Adam mudghah iza saluhat saluhat sa'ir jasad kullu wa iza fasadah fasadah sa'ir jasad kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia settle baik, semua baik, dan bila dia rosak, semua rosak. Ya, maka Swiss rosak di kat mana, ini akan dibincang panjang tadi. Dia nak pergi sampai peringkat yang Nabi sebut tu, syuhud akan Allah Ta'ala. Sebab kata la yukhrijka 'anil wasaf illa syuhudul wasaf. Kau tidak akan boleh mengeluarkan wasap sifat-sifat mazmumah, ya, dalam kalbi kita yang menghijab kita dengan Tuhan, illa syuhudul wasaf, melainkan kamu musyahadah akan wasfillah. Sebab bila kalbi manusia pap dibuka dengan Tuhan, settle. Ya, selama dia tak terbuka, sifat yang kita belajar, ya, dia tak boleh pergi mana kan? Dia tak boleh nak settle kan? Tak boleh nak buang. Setahu, tapi nak settle dia mesti ada cara dia. Bar kata pamada man abdu lam yushahid awsafa rabbi al-azima la yumkinu ay yakhruja min awsafil la'ima khurujan kulliyan. Selama hamba tidak berjejak makan mil musyahadah kepada Allah Ta'ala, maka tak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat mazmumah yang begitu banyak. Khurujan kulliyan, keluar bersih secara total, dia tak lagi mesti dia berpap dalam tadi. Ini semua akan dibincang dalam kitab ni lah, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Baik, umpama kalau buah tadi isi, kalau kelapa kulit luar, kulit dalam, dan last sekali dia punya minyak ada tu. Itu yang kita nak fokus. Jadi semua kena ada. Jangan nak ambil isi je, ada setengah orang isi je dan ambil kulit. Ya, semua ada kulit, ada isi. Ya. Kalau isi je itu bukan kita sebut tak baik. Yang tak ada isi pun tak ada isi, tak ada kulit apa? Tahi. Ya, tahi ni tak ada kulit, tak ada isi. Jadi kita kena ada dua tu, syariat dan hakikat dijalankan. Ya, dan Quran sebut wazaru zahilan ismi wa batinah. Wazaru bimana watruku. Naklah kamu cuci, kamu bersihkan zahir dan batin. Ya, zahir kita sucikan bagian akidah, itu ilmu tauhid. Ya, bagian luaran amalan saya itu ilmu fiqah. Dan tempat besar, tempat tilik ya qalbi, itu ilmu tasawuf. Dia panggil ilmu tasawuf, ilmu sir, ilmu hakikat, ilmu ihsanuddin, itu nama-nama macam-macam dia gila. Semua ni berdasarkan kepada nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul, dan Nabi sebut al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tak dibenar ke syurga melainkan orang yang bersih. Ya, kita nak masuk masjid pun kena masuk kaki, nak masuk rumah pun semua kena bersih. Maka tiga pembersihan paling kurang, bersihkan akidah tu ilmu tauhid. Ya, dan bersihkan dalam ilmu fiqah. Sekurang-kurang dia kena jalan tiga tu, kena settle. Ya, itu maknanya.
Kemudian kita speedlah rohani kita, kita bersihkan, lagi kadar di bersih, lagi terang di makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada benda paling besar dalam nikmat paling besar di dunia bila dibukakan kalbi roh kita menghadap dia. Ya, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang paling besar bila terbuka kita dengan dia. Maka jalan terbuka macam mana? Ah, semua dia akan bincang jelah. Ya, dalam kitab ni insya-Allah. Kerana ia menyampaikan kepada Tuhan. Sebab ilmu tasawuf ialah ilmu yang terus kontak rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain perkakas luar dia, dijaga. Ya, lagi pula besar pahala dan kejinya. Ni sebab besar bila dia bersih, masya-Allah hebat. Tapi kalau tak jaga dia dikotor pun hebat juga ni sebab kekejian dia. Dan yang dapat ilmu dan mengamalkan dia, orang itulah sebenar dipuji, ya. Kemudian syurga itu kediaman yang kekal, ilmu ini pintu dan bijinya. Kalau ni sebab pintu, ilmu tu pintu dia. Kalau ni sebab pokok, maknanya biji dia ialah ilmu. Dan yang jahil dengan dia, api neraka wal a'yazabillah. Ya, selar, sengat, tikam dan gergaji ni. Maknanya ni sebab kepada azab yang sangat dahsyat di akhirat. Padahal hadis Nabi menceritakan orang yang paling menyesal di akhirat. Inna asyaddan nas yaumil qiyamah rajulun amranahu talibul ilmi fi dunya walam talyak walam yatlabu. Orang yang paling menyesal di akhirat, orang bagi kan kalau menam mata air mata darah pun tak berguna lagi kan. Apa dia? Rajulun amkanahu talibul ilmi fi dunya walam yatlabu. Satu kumpulan manusia dia boleh cari ilmu tapi tak nak cari ilmu. Dia menyelubungi dia dengan zulmatul jahli, kegelapan kejahilan. Sebab tu kita syukur banyak kepada Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala buka. Ini bukan pandai kita dan semua hadiah dari dia. Dia yang buka kalbi kita, minatkan kepada iaitu nurul ilmi, cahaya ilmu yang sangat penting yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mencari dan memperkasakan akan dia. Man arada Allah, man arada an yanzila ila mutaqallilah min nar fal yanzila muta'allimin wal mustamin. Siapa yang atas dunia nak tengok wajah-wajah manusia yang bakal dilepaskan dari sentuhan azab neraka, sila tengok pada orang yang mencari ilmu dan belajar menuntut ilmu. Itu maknanya satu gambaran besar diberikan otoriti oleh Nabi SAW pada ahli ilmu. Atau sedikit daripada apa? Khutbah, ya, pada kitabnya. Kemudian kita masuk pada matan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Bismillah, dengan nama Allah itu dipanggil nama bagi zat. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama bagi sifat. Sebab tu dipanggil Allah itu dipanggil, kalau zikir dipanggil Sultanul Azkar. Sultan bagi segala zikir ialah lafzul jalalah. Allah dimasuk habis. Ya, kemudian kalau kita tengok bismillah sedikit, dia nak bahas ni kan. Sampai kiamat minta habis bismillah. Sebab seluruh kitab 144 dimasukkan dalam Quran. Ya, dalam Quran tu semua terkandung dalam suratul Fatihah, ummul kitab. Dan surah Fatihah dimasukkan dalam bismillah. Dia terkandung makna dia. Dan bismillah tu dia terkandung dalam ba, huruf ba tu. Sebab huruf ba isyarat pada bi kana makan wa bi yakunu mayakun. Bi dengan akulah kan ada barang yang ada, dan dengan aku akan ada barang ada. Semua billah. Itu isyarat kepada tauhidul khas. Ya, semua akan dibincang insya-Allah. Guna sedikit kalau kita tengok khat ya. Bismillah tu dia panjang kan. Kenapa dia panjang? Biasa bab macam tu ya. Ni ada panjang. Aha. Itu dia panggil sulus. Ya, 2/3. Sulusain daripada 2/3 daripada rumah alif. Asal dia bismillah. Ismun makna nama. Jadi dimasukkan, dibuang huruf ismun tu, alif tu dibuang. Ya, sebab apa dibuang? Kasratus ni'man. Kena banyak penggunaan dia. Ya, sebab Nabi kata kullu amrin zibarin la yubda'u bihi bismillah bahwa aqta. Tiada pekerjaan yang tak dimula bismillah maka dia terpotong keberkatan dia. Dia nak buat tu bisa kena banyak penggunaan, maka nak ringkaskan dibuang alif. Bila buang alif, dia sambung tu bismillah. Tak payah baca bismillah, dia berat. Terus bismillah. Jadi nak tahu alif tu nak tanda dibuang, dia ambil 2/3 rumah alif tu, dia letak dekat pangkal ba'an. Sebab tu dia panjang sikit. Ya. Kalau tanya kenapa dia panjang, itu isyaratun ila alif al-mahzubah. Isyarat kepada alif yang dihazaf. Habis itu ya. Habis kata fakir yang menterjemahkan ini. Inilah kitab hikam bagi Asy'ib Imam Tajuddin Abdul Fadl Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim Ibn Ataillah rahmatullah alaihim.
Dan senya telah meminta akan daku, kata apa? Tok Pulau Manis, Syed Abdul Malik. Setengah daripada saudaraku yang salik, mana yang sedang berjalan. Itu panggil salik. Apa hukum berjalan ke Tuhan? Wajib. Berjalankan rohani kita menuju Tuhan, hukum dia wajib. Dalil mana? Firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Dia dua je. Kita berjalan ke Tuhan atau berjalan pada makhluk. Itu dua je. Dia kena berjalan kan ni. Jadi salik, dia ambil kalimat salaka yasluku suluk. Itu timbul suluk. Suluk mana apa? Perjalanan rohani. Ya, satu peringkat ke satu peringkat untuk sampai kepada nihayah, mana makrifat yang khasah yang diisyarat dalam hadis sahih itu, antakmudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tara fa innahu yara. Dia ada dua makam, satu musyahadah dan satu murakabah. Ya, cara mana di murakabah, cara mana di musyahadah, ada nanti panjang cerita lagi lah. Ya, dia salik. Di peringkat awal dipanggil apa tuan? Murid. Kedua dipanggil salik. Ketiga dipanggil wasit. Ya, murid mana orang yang ada iradah, ada kendak untuk berjalan dengan taufik hidayah Tuhan buka kalbi dia, dia nak berjalan mengenali makrifat akan Tuhan dengan sebenarnya. Bila dia kendak, kemudian dia berjalan. Yang dipanggil berjalan maknanya di antara dia, iaitulah dia menghubungkan cara perjalanan khusus. Dia ada perjalanan am. Khusus mana dia mengambil cara amalan yang bersanad daripada guru kepada guru sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis dia sanad kan? Baik. Itu dia panggil salik, dia berjalan dengan tertib dan adab-adab dia. Ya. Ha. Bila sampai satu peringkat, Tuhan akan buka. Maka dia panggil gulungan wasil. Orang tu sampai. Apa makna sampai? Masuk dalam makamil murakabah dan musyadah. Itu makna sampai di sisi ahlillah atau sisi arifin. Itu makna sampai. Wusul ilallah. Dengan bawa dimasuk dalam makamil murakabah dan musyahah. Musyahadah akan Allah Ta'ala setelah dia membersihkan ruh dia tadi daripada segala aghyar dan akdar. Fa'iza kamulat tathiru ruh minal aghyar wa asyrakan alaihim sumusul anwar kushifat bi asrari zat wa anwaru sifat. Bila sempurna saja pembersihan rohani kita, roh daripada segala makhluk, dan bercahaya atas dia cahaya makrifat anwar kushifat bi asrar zat. Tuhan akan bukakan asrar zat wa sifat. Itu panjang lagi perbincangan dia. Dan dia nak ceritakan salib peringkat yang kedua. Jadi ada tiga lapis tu. Sebab tu disebut dalam Ihya Ulumuddin, talabul syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabirul ulama. Ya, menuntut akan mursyid yang sebenarnya, yang kamil, yang boleh memimpin, maka menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. Ulama syariat dia alim besar, tapi dia kena cari mursyid yang kamil, yang boleh maknanya memimpin rohani seseorang ke hadirat Allah Ta'ala. Ya, dia sendiri boleh pimpin, dia boleh sukat, dia boleh tengok dan dia boleh baca dengan rohani tadi. Ya, itu tengok belakang cerita lah. Ini sikit baru ni. Yang menterjemah, aku akan dia tadi bawa bahasa Jawi. Supaya apa? Memberi manfaat dengan dia segala orang yang muktadi, mana orang yang baru berjalan kepada, maka aku perkenankan. Maka aku perkenankan, kata siapa ni? Kata Syekh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Yang demikian itu dengan sekira dipahamkan Allah Ta'ala akan daku. Ni tawaduk ni lah. Sekadar ni aku faham ni. Ni wali besar sudah ni. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataan kerana aku memasukkan perkataan syarahnya. Dia ambil dari Abdullah Syargawi pun dia ambil banyak. Ya. Daripada Ibn Umbad ada banyak lah. Dia ambil petik ini. Dan banyak dia ambil daripada Syed Zarruq. Ya, Tok Ulama ni banyak kali kena. Kadang-kadang dalam Arab Syed Zarruq tu dia terjemah suji-suji. Tok Ulama ni ambil itu. Dengan sekadar kifayah yang memadai bagi orang yang mubtadi mengetahui dia, sehingga aku perkenankan kepada Allah Ta'ala agar sempurnanya mohon perkenan, dan aku akan beroleh manfaat segala orang yang talib yang menuntut akan di dalam dunia dan dalam akhirat dengan berkat Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, wa alihi dan ahlinya, wa sahbihi dan sahabatnya ajma'in. Maka kata Syekh Rabi'ala'an, ni macam ni pertama masuk entah ni. Ni yang hikam sebenarnya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal.
setengah daripada tanda alamat orang yang berjabat. Ini bahasa lama je gitu. Berjabat apa makna? Iktimat, bersandar atas amal, kurang harapnya tetkala diperolehi kesalahan. Yang ini kurang harapnya tetkala maksiat, dan sempurna harapnya tetkala taat. Dia banyak kena kita ni. Bila taat kita rasa sedap, bila kena maksiat pun kita lembik tengkuk. Salah tu ni. Ya, salah tu. Yang sebenarnya bila kita buat taat, kita pandang semua tu adalah kurnia dari dia. Ya, pertolongan daripada dia. Maka kita syukur kepada dia. Ya, dia tajalikan dia punya, makna nama dia apa? Iaitu Al-Mu'ti. Dia yang memberi. Bila terkena maksiat, syariat dia menuntut cepat kita bertaubat dan istighfar. Adapun hakikat dia, Tuhan tajalikan Al-Qahar. Ya, Tuhan mentajalikan ismun minal asma', apa dia? Al-Qahar. Dia kata kena, dia lebay ke, dia tugu, dia wali pun mesti kena. Ya. Maksiat sebab kita bukan nabi, bukan rasul. Ya, mesti kena. Ya. Nah, cuma syariat menuntut dia kena cepat kembali balik. Bertaubat dan istighfar, hakikat pandang tu Al-Qahar. Tuhan mentajalikan nama dia Qahar. Maha keras, dia kata kena, kena minta tu. Ya, jadi itu maknanya dia tak lari. Kalau dia tak faham situ, dia kena maksiat, dia amal dia lemah. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan amal dia. Bila amal dia rasa dia hebat, bila tepuk terkena aja, oh dia pemalu dengan orang tu, dah silap lagi. Dia punya tune dah lagi tuan. Ya? Sebab dalam konteks ini, pertama sekali perjalanan kita ialah al-i'timad, mensandaran. Itu rukun yang besar dalam seluruh perjalanan ialah i'timadu qalbi 'ala Allah. Bersandar hati kita hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kita buat taat, pandang semua minallah. Jangan pandang dia pada kita. Dia jalan dia minallah billah ilallah. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Habis. Ya, kita tak ada. Sebab tu hakikat mengenali apa? Ini akan datang ni. Ada ia, tiada engkau. Bila kita rasa ada ia, tiada engkau, atau mana orang tu kenali dia. Ya, nanti orang dibahasakan tentang lah. Ya. Allah, Allah. Dan demikian itu hal segala orang yang jahil yang menilik bagi dirinya amal. Bagi kita buat amal sampai Tuhan kasih. Tanda Tuhan kasih apa? Hilang pandangan kita pada diri, hilang terus. Kita merasa semua afal. Baik, sekarang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan. Perbuatan kita semua dia. Gerak, diam, bangun. Kalau kita semayang, rokok, sujud sampai salam, semua dipanggil af'al Allah Ta'ala. Maka macam mana kita nak karamkan, lenyapkan af'al Tuhan makhluk dalam memandang af'al Tuhan. Ya, padamkan pandangan af'al makhluk dalam memandang af'al Allah Ta'ala. Ini perlu kepada proses dia. Ya, dia ada cara dia dengan zikir dia, dengan adab tawajuh dia, supaya lenyap benda tu, betul-betul terang nampak. Di situlah tempat kelazatan insan dengan Tuhannya. Ya, selagi kita nampak kita, dia tak boleh kan, dia masuk benda lain. Dia nampak kita je, itu masuk. Pak Lis dengan Pak Tan masuk. Tu, iblis dengan syaitan. Dia cocok, oh handal kau, hebat kau, alim kau, habis dan boom terbagai. Itu nak matikan benda tu. Itu dia kata iza harata anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, kau sampai Tuhan. Masuk keluar diri itulah dia. Matikan haul dan kuah. Ya, matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah, matikan iradat kita, matikan sifat kita dalam memandang sifat dia, dan akhirnya matikan wujud kita dalam memandang wujud dia. Ya. Sebab dia ada dua lapis sebenarnya. Kalau dalam ayat Tuhan kata apa, kul bifadlillahi wa birahmati fa bizalika falyafrah. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, bifadlillah wa birahmati, dengan rahmat Tuhan, dengan kurnia Tuhan, maka dengan demikianlah kamu gembira. Ya, maka kul ya fadlillah, itu dipanggil tauhidul dalil wal burhan. Fadlillah tu, kul bifadlillah, ini sengah ulama tafsirkan ialah tauhidul dalil wal burhan. Adapun warahmatuhu, itu tauhidul syuhud wal iyan. Dia ada dua lapis sebenarnya. Dan semua akan dibincanglah insyaAllah pelan-pelan. Maka dikata sini kesalahan. Yang ini kurang harap tetkala maksiat.
ya, seperti harapnya terkala taat. Dan demikian itu daripada hal segala orang yang jahil menilik, ia bagi dirinya amal. Dan orang yang arif tiada sekali-kali menilik bagi dirinya amal. Orang yang mengenal Tuhan, dia lazat memandang afal Tuhan, ya, awsaf dia dan asma' dia. Ha, maknanya melalui proses riyadhah dan mujahadah, bila kalbi terbuka hijab dia, di situ dia akan merasakan kenikmatan konteks rohani dia, dipanggil keperasanan kalbi dengan Allah, ya, itu dipanggil syu'urul kalbi. Dia bila syu'ur ada, dia akan ada jazbah. Bila jazbah ada, dia akan ada azwab. Ya, berbagai-bagai pembukaan yang akan dibuka oleh Allah Ta'ala kepada dia dan peringkat-peringkat dia lah. Ha, itu. Dan satu lagi dikatakan adalah hal manusia tertiga bagi. Pertama, berjabat. Apa makna berjabat? Bersandar, iktimat atas amal. Satu. Dan alamatnya, kalau nak tahu kita ni pegang pada amal ke atau dengan Tuhan? Ha, tengok sini alamat dia. Kurang harap kepada Allah terkala tiada hasil maksud. Ya, dia nak buat tak, tiba terketundang, dia termenung. Dia tak kerti patah ijaz. Mana kalau dia buat kereta, dia tak kerti menggiar. Ini jalan Agustan, dia tak kerti. Itu maknanya. Dan kedua, berjabat bersandar atas anugerah Allah Ta'ala. Alamatnya, dia rojok kepada Allah dalam kesukaan dan dalam kesakitan. Ya, sehingga sama bagi dia sakit dengan sehat, subuh hatta yasawiya indahu ya as-sihha wal marad. Maka sampai peringkat sama, sebab itu dia ada tarikan kalbi dia dengan Tuhan sampai dia geti memandang, akhirnya sama bagi dia. Sakit dia kenal Tuhan dengan sakit, dia kenal Tuhan dengan sehat. Ya, tu keadaan itu. Mata aqtaka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka kahra, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila Tuhan beri kita nikmat, sebenarnya betul-betul sihat. Bermakna ditajalikan albir nama dia. Bila dikenakan kita sakit, ditajalikan nama dia al-qahar. Jadi dalam dua-dua keadaan, muta'arif dia memperkenalkan kita. Maka hendaklah kita kenal Tuhan dalam sihat dan dalam sakit. Dalam senang dan dalam susah, itulah matlamat asal dia. Ya, uhibbu an u'rifa fa khalaqan khalaq. Aku kasih aku dikenal, sebab aku jadikan hamba. Tanah jadikan makhluk supaya kita mengenal dia. Sebab itu insan kalau dia kenal betul siapa dia Ta'ala, nasaya syariat dia cantik. Hati dia, kalbi dia dengan Tuhan tu kemas. Itu dia bawa pada makrifat yang sebenar, iaitu lah melakukan keterangkatan hijab di kalbi dia. Ya? Dan ketiga, berjabat atas bahagian yang telah dahulu. Dan alamat di mana dia serah kepada mafil azan. Dan tiada gundah kerana ketiadaan sebab, maka tiada bertambah harap kerana sesuatu. Ini gulangan arif, dia serah kepada asal. Sebab semua dah siap kan? Jadi tidaklah ada gundah gulana kerana ketiadaan sebab. Dan tidaklah bertambah harap kerana sesuatu yang datang tak. Mana jiwa dia mutamakin. Ini mana sudah tetap. Ya, tiada kurang berharap kerana sesuatu jikalau ditimbang harap dan takut nasaya bersamaan khauf dan raja' dia. Dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwalnya, tetapi adalah ia sentiasa makna suka. Maksud dia apa? Sentiasa dia dengan Allah SWT, kalbi dia suka pada apa? Gembira. Ya. Nabi Daud AS datang, tak Nabi wahyu ke dia, ya Daud kul lisiddiqin bi falyafrah wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang jujur kalbi dia dengan aku, Tuhan kata dua perkara, bi falyafrah, dengan aku hendaklah mereka seronok dan suka gembira. Ini dia, kalau kita nak seronok dengan jawatan, dengan raja ke dengan kuli? Gonok dengan gajah dan tak banyak projek dapat. Ni kawan dengan kuli bawah, apa ada dan kontak atas. Kontak dengan Malikul Muluk, tuan segala-galanya. Bukan kita seronok dengan hamba abdi, tuan dia. Kontak dengan atas. Bi fal yafrahu. Bila dia gembira, bila dia kenal. Sebab tu makrifat tuan kenal. Kalbi kita, sifat gembira ni sifat kalbi. Dia bila gembira ada tarikan pengenalan. Sebab tu bila makrifat dia kenal siapa Tuhan, maka yang paling mulia, paling hebat segala-galanya ialah dia. Sebab tu kalau dia kenal, kalbi dia takkan lagi tempat lain. Sentiasa dia dawam kekal dengan Allah Ta'ala kalau dia kenal siapa Tuhan. Ya? Mana mungkin orang tengok satu insan cantik, kaya, raya, hati dia tak tertawan. Ya? Dia tengok saja je. Tak mungkin.
Kalbi kita dia minat pada benda yang cantik, benda yang hebat, dan tidak ada yang hebat melainkan dia. Segala-galanya di dia. Kenapa kita tak ada tempat tak terbuka? Tempat jalan ini terbuka dengan dia kan? Pum. Kemudian wabi zikri falyatana'amu, dengan zikrullah na'ala dia bernikmat. Nikmat dengan zikir. Kalau kita belum dapat lagi tu, menangis dalam malam-malam. Ya Allah, hatiku ni belum dapat nikmat dengan kau. Tolonglah tarik. Minta Tuhan tarik. Ya? Minta Tuhan tarik, tuan-tuan. Kita pergi tak kelak mana saya kita ni? Mesti berlaku jazbah. Ya Allahu yajtabi ilaihi ma yasha, Tuhan menarik akan orang yang kendaki. Jazbah tu penting. Sebab doa Sayyidina Ibrahim Ar-Rasyidi anak murid Sayyidina Idris, dia doa apa? Allahumma ja'alni minal majzubin, atau Allahumma ja'alni minal muradin. Jadi kalau hamba kamu ya Allah yang hina ini, orang yang kau tarik. Sebab bila Tuhan tarik, dia habis. Sentapan jazbah di batang rata sentap habis. Setan pun terbelanting, nafsu pun terbelanting. Ya, tapi kalau Tuhan tak tarik, takut yang lain pula tarik dia. Ya, nanti kita minta dia tarik. Dia Tuhan tarik, tukang sihir Fir'aun pun habis kan. Tukang sihir Fir'aun tak beriman. Ya, dan diman dengan Fir'aun nak kalah Nabi Musa. Bila Tuhan tarik dia, jazbah berlaku dengan apa? Pum, tongkat Nabi Musa. Dia cempak, dia telan di situ juga dia beriman. Amantu billah. Habis. Fir'aun pun dia tak nampak dah. Itu dipanggil jazbah. Ya, sebab jazbah satu sentapan tarikan kalbi kepada Ta'ala. Allahu yajtabi ilaihi mai yasha. Tuhan menarik, maka minta. Sebab kalau dia tarik kan, berempak penyamun pun jadi wali. Tapi kalau dia tak tarik, dia jatuh kan, wali pun boleh jadi kapir. Siapa wali jadi kapir? Ban'am Ba'urah. Dah jadi wali. Yang tak boleh pusing, Nabi dan Rasul dia tetap dijaga kawal rapi oleh Allah Ta'ala. Tapi bila pap dia pusing dia, dah boleh terbang ke udara pun jadi mati kufur wal'ayazabillah. Sebab apa tu? Bila iktimat. Nah, sebab dia bahas tu pertama ni. Iktimat. Mana sandaran, gantungan, kalbi kita kena sentiasa dengan dia. Sebab tu disuruh zikir, jangan putus. Kalau putus, tahir balik cepat. Ya, sebab azik lahu nurun. Zikir ada nur ditembak dalam. Ya, supaya cas kita makin kuat, makin kuat. Ya, itu insyaAllah. Habislah tu ya. Dan kata setengah hari itu alamat yang ketiga. Wallahu'alam.